Hai guys, kami akhirnya sampai di destinasi kedua dari road trip kami, yaitu kota Yogyakarta. Karena Jogja dikenal dengan kota yang romantis, kita diajak Jafran untuk mengawali perjalanan di Jogja dengan pergi ke salah satu candi yang erat dengan kisah cintanya, yaitu Candi Pelawasan. Candi ini dibangun oleh rakyat pikatan yang beragama Hindu untuk permaisuri terkasihnya, yaitu Pramodya Wardhani yang memeluk agama Buddha. Fotoin aku dong, boleh gak? Mengunjungi Pelawasan tidak hanya mengajarkan kamu tentang kekuatan cinta, namun juga makna toleransi yang sesungguhnya. Yuk, 1, 2, 3. Lanjut! Kalau ke Jogja, nggak afdol nih rasanya kalau nggak sekalian nyobain beragam makanan-makanan khasnya. Di daerah Saewon, Bantul, ada kuliner autentik yang bikin kami jatuh hati, yakni mangut lele Mbah Marto. Mangut lele Mbah Marto terasa semakin nikmat karena pengunjung bisa masuk ke dalam pawon atau dapur tradisional untuk mengambil sendiri nasi dan macam-macam lauk-pauk yang telah dihidangkan di atas meja. Tinggal pilih dan ambil sepuasnya. Unik banget ya tadi ngambilnya, kayak ke pawon sendiri gitu. Kayak serasa di rumah nenek aja, kayak lo tiba-tiba masuk kayak ke dapur. Kayaknya beda banget ya, baru pertama kali lo kayak gini. Biasanya di kota gak ada kan? Iya gak ada, di kota. Keren banget. Kami melanjutkan perjalanan untuk mengunjungi daerah yang dikenal sebagai pusat kerajinan gerabah di Jogja, yaitu Desa Kasongan. Hampir 95% warga Kasongan bekerja sebagai perajin gerabah, termasuk Ibu Marsinem yang sejak kecil sudah membuat gerabah. Ibu Marsinem dengan sabar mengajari tata cara membuat gerabah, juga sekaligus memberi banyak filosofi hidup di balik proses pembuatan gerabah itu sendiri. Nah, sekarang di sini lagi ada Ibu Marsinem sama Ibu Sarah lagi buat gerabah nih. Coba Ibu Sarah lihat sini, senyum. Buat gerabah itu nggak mudah, Mbak. Seperti orang hidup, kita butuh kesabaran, ketelatenan, biar hasilnya itu maksimal, Mbak. Apa, Pak? Senyum ya. 1, 2, 3. Sungai Muda menjadi tujuan terakhir gue dan Jafran untuk mengakhiri perjalanan di Yogyakarta kali ini. Mundal adalah sebuah mata air yang memancar dari kedalaman gua di kawasan Giri Mulyo, Kulon Progo. Udara di sini terasa sangat segar karena berada di kawasan dataran tinggi di Pegunungan Menoreh. Kita sekarang lagi ada di Sungai Muda, Kulon Progo. Sangat panjang banget. Ayo cepat lompat. Gila gak nyangka ternyata di Jogja ada tempat sebagus ini. Makasih banget ya, Sam. Thank you.
Gimana Jogja? Suka gak? Suka banget, tapi serunya di sini. Oke. Nah, abis ini aku akan ngajak kamu ke salah satu kota yang pastinya gak kalah seru dari Jogja. Oh ya? Iya. Kemana? Ntar kamu tahu sendiri kok. Oke.